Selamat siang, ketemu lagi di channelnya Mas Pur. Hari ini Mas Pur ada di Pulau Sumatera, tepatnya sih di pinggiran Pulau Sumatera, yaitu di mana di Lampung, dan lebih tepat lagi adalah di Lampung Selatan, Kalianda. Nggak taunya Kalianda punya banyak sekali objek wisata yang selama ini kita masih belum begitu tahu, khususnya pantai. Di Kalianda itu adalah pantai banyak sekali, dan hari ini saya ada di pantai, salah satu pantai yang sangat bagus, yaitu di Grand LT Krakatoa. Yuk kita ikutin. Kota Kalianda adalah salah satu kota yang ada di Provinsi Lampung Selatan. Kota Kalianda ini sangat dekat sekali dengan Pelabuhan Bakauheni di Lampung. Dan setelah saya beberapa tahun mengunjungi Kalianda, saya baru kali ini ternyata di Kalianda ini banyak sekali objek wisata yang sangat luar biasa, khususnya adalah pantai. Di pesisir Kalianda ini banyak sekali pantai-pantai yang direkomendasikan untuk teman-teman datangin. Kurang lebih pantai yang ada adalah 15 pantai. Dan pantai di sini tidak kalah dengan pantai-pantai yang ada di Pulau Jawa. Salah satu dari objek wisata yang sangat bagus tersebut, kami menginap dan mengunjungi Grand LT Krakatoa. Di Grand LT Krakatoa ini menawarkan pengalaman indah di mana kita di pagi hari kita bisa melihat betapa indahnya matahari terbit dari ufuk timur. Perpaduan indah lainnya adalah di tempat ini kita bisa melihat Gunung Rajabasa, pesona pantai Merak Belantung yang juga sangat indah dengan pasir putih di air laut yang jernih. Kawasan Grand LT Krakatoa ini letaknya berada di Jalan Trans Sumatera KM45, tepatnya di Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda. Apabila Anda dari Pelabuhan Bakauheni, Anda masuk jalan tol dan keluar di pintu Kalianda. Dari pintu Kalianda kurang lebih memerlukan waktu 20 menit. Jarak antara Pelabuhan Bakauheni ke lokasi adalah 60 km. Di Grand LT Krakatoa ini menyediakan berbagai macam fasilitas seperti restoran, kolam renang, penyewaan sepeda, kano, paket snorkeling, dan banana boat. Di Grand LT Krakatoa ini, kita bila menginap bisa menggunakan dua pilihan, yaitu hotel dan bungalow. Di pagi yang sangat cerah ini, kita bisa melihat beberapa orang melakukan family gathering di tempat ini. Selain itu juga di pagi yang cerah ini semua aktivitas di Grand LT Krakatoa ini sudah berjalan dan kita melihat teman-teman yang sedang menggunakan fasilitas banana boat. Terima kasih.
setelah melihat perjalanan kami di Grand LT Krakatoa, maka teman-teman bila Anda ke Lampung jangan lupa untuk mampir ke Grand LT Krakatoa karena ini bagus sekali. Yuk.